enggak ngasih. Rupanya kamu masih ingat dengan peristiwa itu. Peristiwa perkawinan yang mungkin seharusnya tidak pernah terjadi. Saya ingat, kamu adalah istri saya. Wanita yang sangat saya cintai dengan segenap jiwa dan raga saya. Safina, non, Safina, non.
Mbok Non. Marah sama si Mbok Non. Caci maki saja si Mbok. Masih ingat kamu, Andre? Masih ingat? Si Mbok sayang sama Mbok. Bagaimana mungkin aku biarkan dia menyama aku, ya Allah? Kamu meralat aku, Andre. Kamu tertawa dengan penderitaanku. Sialan! Ibu sayang sama Non. Ibu sayang sama Non. Sialan! Lain pintu. Sialan! Ibu Andre, sayang, ya Allah kamu nak. Iya ma, ini Andre ma. Iya sayang. Bener kamu sayang. Ya Tuhan, tidak habis-habisnya mama mendoakan kamu setiap malam nak. Mendoakan keselamatanmu nak. Terima kasih Tuhan kamu mengembalikan anakku. Terima kasih ya Allah. Terima kasih sayang. Iya ma, Andre sudah kembali ma. Alhamdulillah. Allah Maha Pengasih dan Maha Mendengar doa setiap umatnya, Ma. Iya, sayang. Di saat harapan Mama menipis, hanya putus asa yang ada di dalam hati Mama, nak. Tapi Tuhan Maha Kaya mengembalikan kamu ke Mama, nak. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih. Ya. Kenapa? Kemalangan demi kemalangan selalu menimpa keluarga kita, nak. Menimpa keluarga kita. Ternyata kejahatan itu Melia melakukannya, nak. Dia yang meracuni istri kamu, nak. Apa, Ma? Tante Melia meracuni Safina? Iya. Iya. Tapi sudahlah. Dia sudah membayar semua kejahatan dia. Oh iya, tadi kamu ngomong soal Safina, kamu sudah ketemu sama Safina? Iya, Ma. Tadi saya lebih dahulu menemui Safina. Dan saya melihat ada sesuatu yang berubah pada dirinya, Ma. Berubah? Iya, Ma. Saya merasa dia mulai curiga kalau saya ini bukan Andre. Astagfirullah. Dia curiga? Ya Allah. Ya Allah, Tuhan. Sayang. Tenangkan diri kamu ya, sayang. Kita sama-sama menghadapinya ya. Bukan hanya kamu yang harus bertanggung jawab. Tapi Ma, Ma saya merasa takut kalau kebohongan ini akan berakhir. Dan saya harus membayarnya dengan sangat mahal, Mam. Mungkin Safina akan terlepas dari genggaman saya. Ya Allah, saya belum pernah merasakan takut seperti ini, ya Allah. Ma, Ma, bagaimana? Kalau nanti Safina meninggalkan saya, Ma, bagaimana, Ma? Ya Allah, sudah saya duga. Cepat atau lambat, kebohongan ini akan terbongkar. Thank you.
Kau harus bertanggung jawab atas semua kehancuran ini, Andre. Tunggu pembalasanku. Aku bersumpah. Aku akan membuatmu menangis dan menyesal. Halo? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbok, ada apa, Mbok? Doro Putri, ini si Mbok, Doro. Si Mbok mau bicara sama Denan. Sekarang malah aku pengen nanya sama kamu. Mia, kamu cinta nggak sama aku? Kamu nggak perlu jawab kok. Cukup ngangguk aja. Kalau kamu malu. Percaya sama aku. Sekali ini aja. Tolong, kamu jangan takut sama ibu kamu. Aku sayang sama ibu aku. Tapi aku juga... Kamu cinta gak sama aku? Iya. Yes. Kamu tau gak? Aku senang banget, tau gak? Senang banget. Dan aku udah gak takut lagi ibu kamu benci aku. Yang penting, kamu sayang sama aku. Itu udah segalanya, Mia. Makasih ya, Mia. Aku sayang banget sama kamu. Aku juga sayang sama kamu, Fer. Bunga ini untuk kamu. Di situ, serah banget lagi. Kurang ajar. Ternyata hubungan mereka malah makin kuat. Berarti gue harus bikin manuver lain. Gue harus bikin trik yang lebih jitu.